Halo, assalamualaikum Bunda. Hari ini kita memasak tumis pare tempe udang rebon. Mau tahu caranya? Tonton terus video kami ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Langsung aja ke bahan-bahannya. Ini pare satu buah ukuran besar yang udah dipotong-potong. Kemudian ini tempe sesuai selera yang udah saya potong-potong juga. Ini udang rebon sesuai selera, satu buah tomat. Ini cabai merah keriting ya, dua buah yang saya iris-iris. Lengkuas. Kemudian ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Ini cabai merah keriting 10 buah, rawit 4 buah. Ini sesuai selera rawitnya ya. Kalau ingin pedas boleh ditambahin. Bawang merah 6 siung, bawang putih 2 siung. Kemudian gula, kaldu bubuk, dan garam. Untuk mengurangi rasa pahitnya, pare kita kasih sedikit garam. Kemudian kita remas-remas sampai keluar airnya, sampai layu ya kita remas. Sekarang kita giling cabenya. Seperti ini aja cukup. Ini udah masuk bawang merah dan bawang putihnya. Sekarang kita goreng tempenya. Tempenya nggak usah terlalu kering, seperti ini aja cukup. Ini parenya udah saya cuci bersih. Sekarang parenya kita layu sebentar dengan minyak. Cukup seperti ini, langsung aja kita angkat. Udang rebonnya kita masukkan. Sebelumnya udah dicuci bersih ya. Masukkan cabe irisnya. Kita masukkan cabe gilingnya. Tambahkan lengkuas yang sudah digeprek. Kita tambahkan kaldu bubuk. Kaldu bubuk sesuai selera aja ya. Kemudian gula setengah sendok makan.
atau sesuai selera. Ini kita masukkan tomatnya, kita potong-potong kasar aja. Jangan lupa koreksi rasa dulu ya, cabenya atau sambalnya. Sekarang langsung kita masukkan pare dan tempenya, kemudian kita aduk. Udah matang, langsung aja kita matiin kompornya dan kita angkat. Tumis pare tempe udang rebon kita sudah matang. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.